Kalau ditekuk, ininya dia turun. Oh, ligamen. Oh, itu ligamen ya. Sekali lagi ya. Tulang tempurungnya kenapa? Tulang tempurungnya pecah. Oh, pecah. Semakin menjelang akhir tanggal-tanggal ini, akhir bulan ini, semakin saya agak sedikit kecemasan. Karena harus punya target. Saya kalau ngikutin kamu, lama. Tapi nekuk nih ya Pak. Iya. Jadi tulang tempurung ya seperti ini cara untuk menekukannya. Jadi nunggu kuatnya tempurungnya dulu. Kalau sudah kuat, aman untuk terlibat atau kita kok ya pelan-pelan harus. Terus relax. Ya relax lagi. Udah bagus tapi ya, alhamdulillah udah. Tapi kalau nggak mangga boleh langsung ini bisa pecah lagi kalau langsung dihentakin. Terus pelan-pelan. Tabrakan mas. Nabrak trotoar. Oh, pentok. Ini aja kalau kamu lipat kan ini mekan banget dalam.
nyaman tulang tempurungnya. Ada yang nanya Pak di Facebook, dia kalau ditekuk ininya dia turun. Oh, ligamennya. Oh, itu ligamennya. Dan itu harus operasi. Oh, karena ini tali, dia punya tali. Ini yang putus di sini. Oh, kalau gitu. Ini di sini berarti ini putus. Tapi kalau ini, kalau ditekuk lari-lari di sini, ini yang putus. Oh, oke. Harus disambung. Tapi ini aman ya, Pak? Enggak tahu. Aman. Ini masih ada di titik tengah ya, jadi aman. Kalau udah urusan ligamen tuh habis itu ada. Iya, jadi dia ngirimin foto, ya. Fotonya. Udah nggak bisa diurut karena ototnya udah putus, harus dioperasi. Sambung lah ya. Iya ya, rumah ya. Oh, itu mendingan tulang ini masih ligamen tuh urut ribet. Iya dong, ngirimin fotonya gitu ke Facebook. Kanteng belum. Terasa? Iya belum, kan panasan dulu. Wah. Bikin apa ke? Harus berani juga ya Pak latihan. Pokoknya saya nggak ada unsur langsung saya bablasin, nggak langsung saya habisin ya. Sedikit semakin membuka sedikit saya juga mikir ntar kalau saya ini bisa obek ototnya terus pelan. Kamu berapa detik tahan bisa buka tadi? Sekali lagi ya. Lumayan loh hari ini dapat banyak ya, itu asal nekat kuat santai, kiranya positif aja. Positif itu nggak akan terjadi kayak pecah lagi gitu. Jadi saya udah berpikir ngamanin untuk tulang tempurungnya, untuk seperti ini ntar bahaya ntar aman, itu udah saya perhitungkan. Karena menekukan atau terapi lutut tempurung, lutut yang pecah itu enggak kayak tulang geser sendirinya. Harus hati-hatinya, tingkatnya luar biasa.
Tapi kalau dilatih di rumah gitu bisa kan ya? Kalau di rumah kan sebatas dia mampu aja. Kalau di sini kan harus ada sedikit dorongan. Tapi kan dia perban. Di rumah kan dilepas. Oh, kalau di rumah dilepas. Kalau istirahat gitu. Oh, di rumah dilepas. Oh. Di rumah tuh ini kalau yeah, yeah. Jalan aja. Aktivitas aja. Nah, saya buat aktivasi. Di rumah enggak boleh diikat. Bebas. Gitu. Cepat sembuh ya. Iya. Mantap. Udah berapa bulan, Mas? 4 bulanan, Pak. 4 bulanan. Dari pertama sini datang. Oh. Dirawat kan sempat 2 minggu. Cepat sembuh, Mas.